Negeri Johor akan memohon perkenan Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar mengenai kelulusan enakmen Lembaga Perumahan dan Hartanah Johor yang diluluskan Dewan Undangan Negeri Dun Johor pada tahun 2014. Ia bertujuan menyediakan satu bentuk perundangan berkaitan pembangunan sektor perumahan dan hartanah di negeri itu di bawah satu bumbung. Pengerusi Jawatankuasa Perumahan, Komunikasi dan Multimedia Zulkifli Ahmad berkata Johor termasuk antara tiga negeri yang masih tidak mempunyai lembaga perumahan dan hartanah selain Perlis dan Kelantan. Kita telah pun tabelkan pada tahun 2014 enactment Lembaga Perumahan dan Hartanah Johor dan telah pun diluluskan oleh Dewan Yang Mulia. Dan insyaAllah saya bercadang untuk menghadap Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor bagi memohon perkenan supaya lembaga perumahan yang telah pun diluluskan di peringkat Dewan Negeri dapat kita realisasikan dalam masa yang terdekat. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri Majlis Penyerahan Projek Kediaman Sistem Binaan Berindustri IBS Teluk Bintang dan Laman Perkasa di Gelang Patah, Johor. Tambahnya, melalui penubuhan lembaga tersebut, perkembangan industri pembinaan khususnya Rumah Mampu Biaya Johor, RMBJ, dapat diselia dengan lebih berkesan dan efektif. Zulkifli berkata beliau akan menghadap Sultan Johor pada bulan Ramadan tidak lama lagi.